Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Ar-Rahimur Rahman. La ilaha illallah Al-Hannanul Mannan. La ilaha illallah Al-Malikul Dayyan. Fatiras Samawat Khalikin Nur Wadzulumat Alim Sirri والخفيات منزلين آياتي والدلالات مشبهين نعمي والبركات وصلى الله على أفضل الصلوات وأزكى التحيات على سيد السادات بأكمل أهل الأرض والسماوات حبيبنا وشفيعنا صاحب المولد سيدنا محمد وعلى أهل بيت طيبنا الطاهرين وأصحابه المجاهدين. فقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فقال الله تعالى أيضا: من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى وما أرسلناك عليهم حافظا. صدق الله العلي العظيم وصدق على لسان حبيبنا سيد المرسلين. أمين. وجعلنا يا الله من البركات بركة القرآن العظيم ومن الآيات وذكر الحكيم. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. اللهم يا كريم الرحمن الرحيم، اللهم يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صلي على حبيبك المصطفى محمد صاحب المولد خير الورى سجية. واغفر لنا يا الله وارحمنا يا الله. يا ربنا saat ini kami bersimpu di depan pintu rahmat-Mu. Ya Rabbana, kami datang karena cinta kami kepada kekasih-Mu Muhammad. Ya Allah, ya Rahmanu, ya Rahim, sampaikan pula salam serta salawat kami kepada junjungan kami, pemimpin kami, Sayyiduna Muhammad. Allahumma ya dhal unna fi hadhihi al-layla wa min kulli layali walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah yang sama-sama kita hormati orang tua kita al-mujahid fisabilillah, Bapak
Haji Syarifuddin serta keluarga yang saya hormati. Dan juga hajat yang besar malam ini tidak terlepas atas kerja yang luar biasa, yaitu putra daripada ayahandanya, yaitu Al-Ustadz Nahrawi, mata Allah bihayati majunani, dan juga pencerama kita Adailallah Jaka Sembuh. Nama dia dan para habaib yang malam ini hadir, yaitu Al-Habib Muhammad bin Umar Sejar, para sepuh, tokoh masyarakat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maulid, maulid ini letupan cinta kepada Rasulullah. Antum harus sadari, karena maulid hampir setiap hari, tapi apakah ada bekas-bekas atas sukma diri-diri kita, yaitu tentang kecintaan kepada Rasulullah. Ini bertanyalah anda kepada sukma anda. Saya hadir maulid karena saya cinta. Pada saat ini tentu kita ini cinta. Setelah keluar dari majelis ini, apakah kita masih ada bekas-bekas cinta? Sebagaimana seorang kekasih setelah bertemu dengan yang dikasihi, terbawa, terngiang-ngiang sampai ke rumahnya, sampai berhari-hari, yaitu menyeleksikan daripada pertemuan kepada kecintaannya. Antum, alhamdulillah, dengan hadirnya maulid ini menunjukkan bahwa kami ini pecinta-pecinta Nabi Muhammad SAW. Tetapi jangan keluar dari majelis ini hanya sayang pandang, karena malam ini antum harus tahu, ini dikuatkan oleh hadis Rasulullah SAW, laisa ahadun min ummat Muhammadin yusalli wa yusallimu illa balaghu. Tidak terkecuali siapapun dia yang datang untuk Rasulir Rahmah, untuk pemimpin kita Al-Abil Akbar, Bapak Islam, yang esok pasti beliau alaihi salatu wassalam akan membantu kita, khususnya di yaumil qiyamah. Pulang dari sini bawalah sebagaimana baru saja kita bertemu dengan kekasih kita. Ma'asiral muslimin, cinta mahal, cinta perlu pengorbanan, cinta menyita umur kita, itu cinta. Dan cinta tidak ada embel-embelnya, karena jiwa sukma yang berbicara tentang kecintaan. Kalau antum cinta, begitu keluar dari sini terngiang-ngiang sudah bagaimana pembacaan salawat kepada Rasulullah. Sebab Rasulullah alaihissalatu wassalam menjamin, laisa ahadun min umat Muhammadin, tidak terkecuali siapapun dia umat Muhammad yang dia bersalawat kepada Rasulir Rahmah sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu nama-nama antum terpapar yang dibawa oleh para malaikat. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyampaikan diri di depan para sahabat, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik bagi kalian, kata Rasulullah. Wafatku, pupusku kelak tetap baik kepada kalian. Turabu alayya. Dan seminggu sekali malaikat dengan izin Allah menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa umatmu fulan ibni fulan bersalawat, bersalam kepada engkau. Di situ Rasulullah SAW mendoakan daripada pecinta-pecinta Rasulullah. Cinta mahal, cinta saya ulangi lagi pengorbanan, cinta menyita umur kita, waktu kita. Tetapi cinta kepada Rasulullah yaitu dominan, kekal,
yang mana kita akan berjalan di dalam perjalanan yang fana ini sampai kita dikubur. Itu pun malaikat masih bertanya kepada kita, karena malaikat akan mendeteksi kita apakah kita ini benar-benar daripada cinta kepada Rasulullah. Malaikat ini akan datang di dalam tafsir Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Saya antum tidak terkecuali seluruh turunan Adam sampai dikubur, jasad kita ditaruh di tanah, siatul jenazah yang mengantarkan badan kita, raga kita ke dalam kubur 7 langkah ditinggalkan kita seorang diri. Datanglah malaikat, roh kita di atas badan kita. Lalu malaikat bertanya, yang menjawab amal kita, yang menjawab bagaimana kita secara jujur. Karena yang ditanya roh, roh tidak akan bohong. Roh gak bisa bohong. Apapun yang kita lakukan semasa hidup di dunia, kalau kita lidah kita bisa bohong, bisa bersyair, bisa lain-lainnya, ini lidah. Tetapi roh gak bisa. Saya kasih contoh. Antum habis ngambil air wudhu masih basah, menuju ke tempat sholat, waktu di tengah jalan kita keluar angin kita, berarti batal. Gak ada orang yang dengar. Wajah kita masih basah air wudhu, tapi hati kita mengatakan antum batal. Ben, lu batal, ben. Roh yang jawab, itu roh gak bisa bohong. Dan besok kita di alam kubur, roh kita di atas jasad kita, lalu malaikat datang mendudukkan pertanyaan terakhir, tiskis ujian hidup kita di situ terakhir. Ya na'imun wa ya jahibun. Kita akan mendapatkan enak, tenang, senang sampai yaumil qiyamah, atau kita akan melarat, akan penuh daripada fitnah-fitnah di dalam kubur kita. Ini tiskis yang terakhir. Di sini malaikat bertanya, man robuka, siapa Tuhanmu? Lalu yang kedua, man nabiyuka, siapa nabi? Dan di dalam tafsir ditambahkan juga, fakaifa mahabbatuka ala Muhammadin. Ditanya, bagaimana cintamu kepada Muhammad setelah Anda menyatakan man robuka Allahu Rabbi, man nabiyuka Muhammad Rasuli, Rasulullah. Lalu malaikat menanyakan, fakaifa mahabbatuka ala Muhammad, dan bagaimana cintamu kepada Muhammad. Ini malam kita sudah menabung, ini malam kita sudah mempunyai perisai untuk dikubur kita. Kapanpun, saatpun kita dijemput oleh Israel, kita dengan tenang. Kenapa? Kita membawa modal yang besar, yaitu cinta kepada Rasulullah SAW. Beb, kenapa Rasulullah selalu diangkat? Karena Rasulullah ini luar biasa. Sampai dikatakan Imamul Anbiya wal Mursalin. 124,000 arwah Nabi dikumpulkan di Masjidil Aqsa. Lalu Sayyidina Jibril meminta kepada Rasulullah, taqaddam ya Habibullah Muhammad. Rasulullah sampai didekatin oleh Jibril, ini perintah Allah, Anda imam, makmumnya semuanya para Nabi. Fenomena pada tanggal 27 Rajab pada saat itu, di sini menunjukkan posisi Rasulullah. Siapa ini Nabi kita? Dan Allah berfirman, wa rafa'na laka dzikra. Aku angkat engkau, kekasihku Muhammad, aku angkat namamu.
sejajar dengan nama aku Allah. Siapa Allah? Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberi nasib-nasib kehidupan kita. Allah yang menentukan sepak terjang kehidupan kita. Dan Allah menyatakan, wa rafa'na, aku angkat engkau. Hai kekasihku Muhammad, ladak, wa rafa'na laka dzikra. Di mana namamu akan terpampang, akan bersama dengan namaku aku Allah. Sehingga apa? Dikatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Antum jangan berpikir tentang Nabi Muhammad dulu. Antum berpikir siapa Allah. Kalau antum tahu siapa Allah yang sebenarnya, baru antum mengenal Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid ini besar. Luar biasa. Dan yang membesarkan siapa? Bukan habaib. Bukan para habib yang besarkan, bukan para kiai, bukan para pejuang yang membesarkan Allah. Di dalam hadis kursi tabaraka wa ta'ala yaqul, waktu detik-detik Rasulullah akan lahir, Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kepada Jibril, dan Jibril sujud di bawah arsy-Nya Allah. Setelah itu Allah berfirman kepada Jibril, ya Jibril, nadi fi sa'iril makhlukat min ahlil ardi was samawat bitahani wal isyarat. Hai Jibril, lorongkanlah suaramu, pekikkanlah suaramu, beritakan kabar gembira. Allah belum pernah menyatakan gembira kecuali waktu Rasulullah SAW akan lahir. Kabarkan, kabarkan kepada seluruh makhlukku yang di langit, yang di bumi, sebentar lagi kekasihku akan lahir. Sayyidina Jibril memberitahu seluruh malaikat turun ke bawah, seluruh makhluk Allah yang tidak mendapatkan kabar tentang detik-detik kelahirannya Rasulullah, iblis wa junudi, iblis serta anak-anaknya tidak dapat kabar. Sehingga iblis itu bingung, pohon-pohon ini bersenyawa, ini pohon ini hidup, dan kalau dia digiring oleh angin, dia goyang. Zikir ini pohon, sampai Rasulullah pernah menyatakan, kalau engkau ziarah kubur kepada orang tuamu, di atas tidak ada pohonan, taruhlah sedikit pohonan untuk meringankan. Kenapa? Pepohonan ini berzikir bila disambar oleh angin. Dan ini makhluk-makhluk Allah, semuanya berzikir kepada Allah. Al-Imam Malik di dalam kitabnya Al-Muwatta mengatakan, tanggal 12 Rabiul Awal mengalahkan seluruh malam-malam yang hebat. Malam apa yang hebat? Malam Lailatul Idul Fitri, kedua malam Lailatul Idul Adha, ketiga malam Jumat, keempat malam Lailatul Qadar. Semuanya di belakang daripada tanggal 12 Rabiul Awal, malam yang dahsyat sekali. Pada malam itu Allah menutup langit kepada para setan-setan dan iblis. Karena sebelum Rasulullah, para nabi-nabi, setan-setan ini suka mendengarkan dialog-dialog para malaikat. Tetapi begitu Rasulullah akan lahir, disebut, di clean off, dibersihkan semuanya. Dan mana atas gak bisa satu makhluk pun naik ke atas. Dan diancam oleh Allah, bila kalian melewati batas, kalian akan mati. Termasuk jin-jin kafir dan lain sebagainya. Lalu iblis naik ke atas, total tertutup. Ke bawah mendengarkan zikir-zikir. Bingung, iblis tanya, mencari Sayyidina Jibril. Pada saat itu ketemu dengan Jibril. Ya Jibril, mahala, apa ini yang terjadi? Semuanya berzikir kepada Allah. Apa yang terjadi ya Jibril? Sebentar lagi akan lahir Khatibul Anbiya. Akan lahir sebentar lagi penutup para nabi, Wahabibur Rahman, kekasih Allah. Itu iblis gak pernah teriak kecuali dua hal. Waktu dia diusir dari surga, yang kedua
waktu mendengar Rasulullah alaihi salatu wasalam akan lahir. Teriakannya iblis, seluruh anaknya di seluruh dunia semua mencari iblis, sehingga tanya, "Maha gaya aga iblis, apa yang terjadi?" Qarib as-sa'ah, kiamat, kiamat sudah dekat, hei anak-anakku, hancurkan umat daripada sebentar lagi akan lahir Nabi akhir zaman. Jadikanlah umatnya serakah sama dunia, cinta kepada dunia, jadikanlah sendang daripada jabatan-jabatan, dioles begitu rupa, dan anak-anaknya setan, mereka berikrar kepada iblis, kami siap akan mengganggu umat Muhammad. Jadi dan maulid ini membawa daripada mentalitas kita daripada dinul Islam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Setiap ayat atau setiap surat di dalam Al-Qur'an itu ada pribadi Rasulullah. 30 juz Al-Quran setiap surat ada pribadi Rasulullah. Dari banyaknya menyinggung atau membawa harkat Nabi pribadinya Rasulullah, Allah menerintahkan kepada kita perintah, cintailah kekasihku Muhammad agar engkau selamat. Dan Allah menyatakan, carilah idola di dalam perjalanan hidupmu, yaitu idola Muhammad. Al-Quran menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun, contoh, contoh bagi kalian, contoh. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Saya kembali kepada ayat Al-A'raf, "Falladzina amanu bi wa azzaruhu wa nasaruhu wa ittaba'un nura allazi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun." Falladzina amanu bihi, hei hamba-hambaku yang kalian sudah beriman, sudah beriman, sudah sholatnya benar, puasanya benar, sehari-harinya mencari yang halal, minta diridhoi Allah, ini yang dipanggil oleh Allah, falladzina amanu bihi. Lalu apa? Allah memerintahkan kepada kita, wa azzaruhu, muliakan kekasihku Muhammad. Ini perintah. Yu'azzizhu wa azzaruhu, hormati dan ikuti, muliakan Al-Quran. Wanasoruhu, apapun proyek yang dibawa oleh Rasulullah yang begitu hebatnya, ikutilah, menangkan, menangkan. Antum hidup harus membela Rasulullah, identik agama Islam. Ini perintah Allah. Dengan apa? Dengan sebagaimana yang anda mampu, bukan harus bawa pedang atau pistol, tidak. Muliakan wa azzaruhu, seperti malam ini akhina fillah Nahrawi serta para jamaahnya memuliakan Rasulullah, termasuk di dalam ayat Al-Qur'an. Wa nasaruhu, menangkanlah di dalam peringatan lahirnya Nabi, dimasukkan pesan-pesan dari Allah kepada umat Rasulullah. Wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ahu, ikutilah Al-Qur'an yang turun kepada kekasihku Muhammad, tentang halal, tentang haram, tentang kehidupan kita, dan tentang daripada tire-tire gaib yang kita tidak tahu. Di Al-Qur'an penuh ini semuanya diceritakan oleh Allah. Wattaba'un nurul ladzi unzila ma'ahu. Kalau kita sudah ngikutin begini, dengerin baik-baik, kalau kita sudah ngikutin, Allah
menjamin kita. Ulaika humul muflihun. Besok di yaumil qiyamah kalian bakal mendapatkan kemenangan-kemenangan dari aku. Apa ada perang? Tidak. Tahu antum yaumil qiyamah? Tidak ada satu orang pun yang begitu, walaupun kuat, walaupun agamanya sampai di mana, kalau sudah mendengar yaumil qiyamah, penentuan abadi. Pecinta-pecinta Rasulullah yang klarifikasinya tadi di dalam Al-Quran, beriman sesungguhnya, memuliakan Nabi, memenangkan apapun yang dari Nabi, dijamin sama Allah. Pertama antum gak tahu nih, besok di yaumil qiyamah seluruh manusia bangun di atas kuburnya dan dipermalukan oleh Allah. Sebagaimana anda lahir, semuanya telanjang bulat. Laki perempuan semuanya telanjang. Ulaika humul muflihun. Pecinta-pecinta Rasulullah didatangi oleh malaikat. Pertama, malaikat akan menutup aurat kita. Yang kedua, menghalungi daripada amal-amal kita. Yang ketiga, malaikat membawa kita dimasukkan ke golongan kanan, yang Nabi kita di depan sekali dengan para anbiya, dengan para suhada, para keluarganya, sampai para ulama-ulama al-amirin, ulama-ulama yang benar, sampai kepada guru kita, sampai kepada kita. Fasalamun laka min ashabil yamin. Sejahtera golongan kanan. Di situ Rasulullah sujud sama Allah, memohon kepada Allah, sehingga Rasulullah mendapatkan izin dari Allah, isfa tu safa ila ummatika ya Muhammad. Kenapa? Hidup kita cinta. Tidak bisa seperti tadi kita dengerin riwayat biografinya Syekh Abdul Qadir Jilani. Tidak ada seperti ini zaman ini. Boten-boten. Tidak ada. Tidak ayat pas. Tidak ada. Sebenarnya jujur, pandai dan lain sebagainya. Kita sekarang ini modal, cari modal yang besar agar ente besok di kubur mendapatkan kesenangan dan kemenangan dari Allah. Dengan apa? Ikutilah jejak-jejak daripada langkah-langkah Rasulullah. Enggak bisa kita 100% bohong. Enggak bisa. Zaman sekarang 20% seperti Nabi atau 25% sudah wali kutub, wali besar. Tahu ini Rasulullah. Rasulullah itu kadang-kala habis sholat subuh dia tanya sama istrinya, ya Humairah, apakah ada makan? Istrinya mungkin gak ada makanan ini ayah. Jangan sampai tetangga dengar, wa ana sha'im, aku puasa. Anda cerita begini, demi Allah, Allah syahid, malu. Jubahnya Rasulullah itu penuh tambalan-tambalan. Tak bisa. Ketegasannya, kecerdasannya, sudah ini. Waktu Rasulullah di alam kubur, Sayyidina Ali menurunkan jasadnya Nabi di kubur. Sayyidina Ali menyatakan, inilah ciptaannya Allah yang paling sempurna. Perfectly, sangat-sangat sempurna. Ini kalam Sayyidina Ali di lahat waktu dia menaruh jasad yang mulia Rasulullah. Inilah ya Allah ciptaanmu yang luar biasa. Kepada Nabi Muhammad dan menangis Sayyidina Ali. Masih oleh Tuhan, maulid ini hebat. Sampai para ulama-ulama itu hampir tiap hari baca maulid. Karena saking rindunya kepada Rasulullah SAW. Syekh Abdul Rahman Ad-Dibari di dalam syairnya dia menulis, "Law anna amilna kulla yaumin di ahmada maulidan kekana wajib." Seandainya saya setiap hari membaca biografi. Ini maulid ini biografi tentang kelahirannya Rasulullah.
bukan tentang kehidupannya ke sana, ya, tentang maulid. Karena maulid ini dahsyat yang membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Mari malam ini kita ada hubungan dengan Rasulullah berdasarkan hadis dari lisannya mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai antum keluar dari sini seperti embun pagi kena mentari, tidak ada bekas-bekasnya. Jangan. Terus hubungan dengan Rasulullah. Jangan dia berpikir anda bukan ulama, anda bukan habib, anda bukan pejabat, anda bukan orang kaya, aku ini orang miskin, orang yang pas-pasan hidupnya. Jangan. Laisa ahadun, siapapun kata Rasulullah SAW, yang bersalah kepada perbuatan. Dan Rasulullah SAW pada suatu saat di jamuan makan di tempat sahabat, lalu Rasulullah ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, al-yum ansma'i, ini hari engkau bersama-sama kami sholat bersama kami, duduk makan perang bersama kami. Fakaifa ghadan ya Rasulullah, bagaimana esok yaumil qiyamah? Tegas lugas jawabannya Rasulullah kepada para sahabat. Yang besok dekat kepada aku, di dalam hadis dikatakan aulan nasibih yaumil qiyamati aktsaruhum alayya salat. Besok umatku yang dekat dengan aku di yaumil qiyamah, yang mereka semasa hidupnya banyak membaca salawat atasku. Pegangan ini modal ya akhwani. Dan salawat ini zikir dua. Banyak orang gak ngerti, ngapain baca salawat, baca aja ya Allah, ya Latif, ya Kabir. Sering terjadi. Cukup aja. Astagfirullah ya Allah ya Latif. Oh, salawat aja. Ini zikir dua salawat. Antum harus tahu, belum kita sampai ke namanya Rasulullah, kita awali dengan apa? Allahumma. Ayolah, Allah. Allah. Arti daripada Allahumma, ya Allah, demi nama-namamu asma Allah al-ulia al-husna, aku berulu salam dan salawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad. Zikir dua. Dimanapun antum baca, walaupun tidak pegang air wudhu, tidak apa. Naik motor, insya Allah tidak punya simbol di sini, ada tulisan apa? Hei, jangan motor, dengar atau enggak? Ya bagus. Ibu-ibu, setiap bulan ada halangan, itu sunnatullah. Beli apa kok? Gak sholat. Persis gemar atau alfa? Apa? Softek. Oh iya, benar. Gak bisa sholat, gak bisa ngaji, dibolehkan baca salawat. Hebatnya salawat. Antum orang itu koro riya, dibenci oleh Allah. Riya itu pamer. Tunjukkan dano ini. Ini riya tetap dapat pahala kalau kita membaca salawat. Riya ente membaca salawat terjaga di sisi Allah. Dahsyat. Saya ini bawa tasbih ke apa? Shaolin yang mabuk tuh, loh maksudnya. Orang berkata ini kenapa ini aspek, tapi yang dibaca salawat tetap dicatat. Dahsyat ini salawat. Imamul Haddad mengklarifikasi tentang salawat, faedahnya 76 faedah. Menyembuhkan segala penyakit-penyakit dalam organ tubuh kita dan penyakit-penyakit batin. Apa itu penyakit batin? Sirik, dendam, iri hati, judes, lukis. Apalagi kalau dibaca salawat terobati. Salawat. Jadi identik maulid ini
dimanapun dibacakan maulid identiknya salawat. Salawat ini belum kita lahir sudah dibaca oleh para nabi-nabi. Seluruh nabi membaca salawat. Anda bawakan surat Al-Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minad dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Huwallazi kusti Allah. Salawat kepada Rasulullah. Bagaimana salawatnya Allah kepada Rasulullah? Bagaimana? Sama. Allah itu sifatnya maha. Allah itu maha pemberi. Salawatnya Allah kepada Rasulullah. Allah subhanahu wa ta'ala memberi kepada Nabi kita Muhammad. Siapa Allah? Allah abadi. Dan anugerah dari Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW abadi. Apa yang diberi oleh Allah? Tiga hal. Karomah, barokah, dan rahmat. Tiga. Dari siapa? Dari Allah. Dari siapa? Allah. Karomah, barokah, dan rahmat kepada Sayyidina Muhammad. Tempel terus. Tiga hal. Karomah, barokah, dan rahmat. Dan Rasulullah gak mati. Betul jasadnya di Madinah. Jangan lagi Rasulullah terlalu tinggi-tinggi buruk kepada Islam. Dia mau taruh jiwanya, raganya untuk agama Allah. Dia mati dikatakan apa? Syahid. Tahu orang mati syahid? Jasadnya dikubur, rohnya tetap hidup sampai yaumil qiyamah. Di dalam Al-Qur'an disebut wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwaatan bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan kamu kira duga orang yang membela agamanya Allah, orang yang berjuang daripada agamanya Allah, dia tidak mati bal ahya, bahkan dia hidup, jasadnya dikubur, rohnya tetap hidup terus. Di mana? Di sisi Allah. Yurzakun, diberi rezeki oleh Allah. Bagaimana orang sudah mati kok dapat rezeki? Tafsir Jalalain mengatakan dua hal para syuhada. Dua hal. Pertama, rohnya diberi kebebasan oleh Allah kepada dia. Yang kedua, doa-doanya tetap didengar oleh Allah dan dikabulkan. Ini para wali Allah, para syuhada indah. Apalagi Rasulullah, Imamul Anbiya wal Mursalin, Imamul Muttaqin. Allahumma salli ala Muhammad. Tukang ojek, ternyata di sana dia tingkatnya tinggi. Di sini nangkrek nungguin apa? Apa? Yang apa? Grab atau apa? Ojol lagi. Hidupnya pas-pasan, tapi jiwanya, rohnya cinta sama Rasulullah. Banyak kisah-kisah para cendekiawan, para syu'ara, para penyair-penyair itu sering saya baca bagaimana hebatnya. Di antaranya Abu Nawas. Abu Nawas ini namanya Hasan bin Hani. Waktu dia sakit mau meninggal, dia berdoa sama Allah. Ya Allah, aku kembali kepada Engkau, enggak bawa apa-apa. Hanya bawa satu. Kecintaanku kepada Habib Muhammad dan keluarganya. Ini yang aku akan datang kepada Engkau. Aku enggak bisa seperti ulama. Sampai pagi dia sujud, tasbih saja. Aku belum bisa begitu. Tetapi aku membawa kecintaan yang tulus ikhlas kepada Engkau ya Allah, dan tulus ikhlas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dia mendapatkan ranking di hadapan Allah. Sampai ini hari kisah-kisahnya terbawa.
dan beliau seorang penyair. Ada lagi seorang Gopi, hakim topnya aku. Ada yang kerja di sini pemerintah, ada ya, dengeri kejadiannya di Lebanon, di Beirut. Gopi namanya Yusuf Ismail Al-Nabhani, Ismail Yusuf Al-Nabhani Beirut, dari Beirut. Dia dapat rumah, dapat kendaraan, gajinya besar, pakaian-pakaiannya semuanya udah full facilities dari pemerintah. Seminggu 3 kali dia memutuskan masalah-masalah di pengadilan. Gopi sudah 1 tahun lebih terkenal, pinter, dan dia seorang ulama, ulama besar. Ha, ini Yusuf Ismail Al-Nabhani, gurunya Habib Ali Kuidang, gurunya Habib Ali bin Husain Al-Atas. Ini suaranya. Beliau radhiyallahu anhu ketemu kepada Yusuf Al-Nabhani di Mekah. Ini cerita dia sebagai Gopi. Senang hidupnya. Kendaraan, pakaian, segala macam, uang tidak terkira. Waktu suatu hari dia menghadiri toko anak muda, dilantik. Usman, nanti jangan tidur. Ah, penting ya. Orang keringetan aja. Tidur di belakang, jadi nggak ngeliat. Kalau saya berceramah ada orang tidur, udah nggak nafsu lagi. Pengaruh itu. Anak muda dimasukkan ke pengadilan, diikat tangan, pakai rantai, kakinya. Jadi jalannya begini. Kata Yusuf, ini anak muda, kan namanya. Ini anak muda, ada apa? Dia harus membunuh orang. Membunuh. Buka rantainya, saya mau tanya. Kenapa engkau membunuh? Karena ini orang yang aku bunuh biadab. Hampir setahun. Kalau saya mau ke kedai saya melewati rumahnya, dia kata-katai saya. Sampai orang tuaku dikatain sama dia. Tetap aku gak peduli, tetap jalan. Ibu saya yang gak pernah kenal dengan dia, dikatain sama dia. Saya anggap, aminah. 2 hari yang lalu, saya jalan. Dia ngatain Nabi Muhammad. Waktu dia ngatain Rasulullah, saya berhenti. Saya datangin lagi, apa yang dia ngomong? Muhammad begini, begini, begini. Karena suasana di pasar, aku ambil pisau dari tukang daging, langsung aku bunuh. Ayahku dihina sama dia, ibuku dihina. Aku gak pernah jawab, tapi begitu Nabi Muhammad dihina, aku langsung bawa pisau, aku bunuh. Dan aku berserah diri kepada Allah. Cinta. Si Godin gak kalah cinta kepada Nabi Muhammad. Langsung apa? Dia buka baju hakimnya. Baru simbol sebentar. Kunci mobil dia taruh. Apa katanya? Saya tidak bisa menghakimi orang yang cinta sama Rasulullah. Dengar ini, hey, jangan ngobrol. Saya tidak bisa. Ini Yusuf Ismail Al-Nabhani. Gajinya besar, rumahnya besar, mobilnya limosin, mungkin Cadillac atau Rolls Royce, gak tahu. Semuanya dikembalikan dan saya agak
saya lepaskan ini semuanya. Dan saya minta sama pemerintah 3 hari untuk memaksa penyebabnya. Aku kembali ke kampung saya, tidak lama saya akan dekat dengan Rasulullah. Dan mungkin di kota Mekah. Cinta. Kita belum sampai di sana. Apalagi melihat sekarang ini. Kalau antum anak gak heran mungkin. Ulama penjilat, ulama-ulama memenangkan golongannya daripada Islam. Ini ulama. Ini yang terjadi. Yang saya takutkan satu hal, bencana nanti akan datang. Kenapa? Sumpen ulama. Anak kasih tahu sama antum, seperti anak. Genjer cahaya. Besok tahu. Rasulullah pernah duduk dengan para sahabat. Rasulullah didatangi oleh Jibril dan Rasulullah begini. Ditanya, "Mana Jibril baru saja memberitahu aku. Allah Subhanahu wa taala menciptakan tempat azab yang namanya Jubbul Huzn. Ini Jubbul Huzn ini jahanam, api jahanam hampir sehari 400 kali minta sama Allah. Ya Allah, pindah ke Jubbul Huzn dari dekatku ya Allah. Jahannam mengeluh. Jahannam mengeluh daripada Jubbul Huzn ini." Pesannya berdua. Teriakannya itu jahannam minta sama Allah, "Ya Allah, pindahkan jindakan jauh-jauh dari aku." 400 kali di dalam hadis. Lalu sahabat tanya, "Liman hadza ya Rasulullah?" Untuk siapa? Untuk ulama su, untuk ulama penjina, untuk ulama yang datang ngemis kepada penjabat-penjabat. Disiapkan tempat oleh Allah. Sehingga dalam Al-Quran disebut, "Waqifuhum wa innahum mas'ulun." Berhentikan mereka kepada Allah. Mereka bertanggung jawab. Karena kita menghadapi fitnah, makanya antum kalau belajar lihat ulamanya, majelis-majelis nanti lihat majelisnya, apalagi nanti mobil pres. Na'udzubillah. Mari banyakilah salawat untuk menjadi hati teduh, tenang, ditambah rezeki. Ayo 3 kali baca salawat supaya di majlis betul-betul karisma barokah dan rahmat. Ayo bersama-sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Kita baca berapa kali? Sekali aja antum baca. Pegang. Pegang ini. Pegang era-era. Man salla alaiya wahidatan sallallahu alaihi asyara hasanat wa yamhu asyara sayyi'at wa rafa'allahu asyara darajat. Sekali itu ucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Belum bangun langsung dikasih 3. Sekali. Sekali baca dapat 3. Sallallahu alaihi asyra hasanat. Allah memberikan pahala 10. Lalu apa? Dosa kita diambil 10. Enggak cukup, enggak cukup. Diberi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pula? Diangkat derajat kehidupan kita 10 derajat. Sekali. Sekali salawat ketika ketiga Lailatul Jum'ah diberi prioritas oleh Allah. Man salla alaiya Lailatul Jum'ata au yawmal Jum'ata mi'atan marra wadallahu hawaiju fid dunya 30
wa fil akhirah sabi. Siapa-siapa umatku kok di malam Jumat dia membaca 100 salawat atau di hari Jumat membaca 100 salawat, Allah membantu urusan dunia kita 30. Persentasenya 30. Yang 70 nanti di yaumil mizan, pada hari timbangan amal-amal. Itu kalau 100, ana yakin antum bisa 1000. Hanya gak ada pajak, gak ngeluarin fulus, malah dapat fulus lagi. Enak, gak butuh, gak apa-apa. Yang dilarang hanya dua tempat. Itu kalau dilakukan dosa. Pertama di kamar mandi. Kamar mandi tempat yang jorok, pribadi, gaul dan sebagainya. Yang kedua setelah pertandingan Pak Iska dengan Ibu Iska. Etama danger tuh. Pak mandu dulu baru. Masih kusuan ini melek ini. Alhamdulillah. Ala kulli hal, dan ana kasih tahu sama antum, pembaca-pembaca salawat ini luar biasa. Di dalam kitab Irsyadul Ibad, rombongan dari Basroh mau haji. Dari rombongan tersebut ada anak sama bapak. Di tengah jalan bapaknya mati. Waktu mati, toto berubah mukanya seperti keledai. Kaget banget, malu nih. Gimana kita pulang ke kampung? Jadi omongan, ditoto. Mohon-mohon sama Allah, ya Allah. Udah kehabisan akalnya. Nangis sampai tertidur di sisi mayat bapaknya. Antara tidur dan tidak, satu orang nyata. Ganteng, wangi, bajunya semerbak, datang terus tangannya beliau ini dioleskan ke mukanya sampai ke pusar, pelan-pelan berubah bagus cahaya. Si anak kaget, langsung jalan dipegang sama si anak. Ditanya, man anta, siapa anda? Apakah anda tak kenal siapa saya? Karena anak Muhammad Rasulullah. Ayahmu ini sembrono. Dalam hidupnya seenaknya. Tetapi sudah bertahun-tahun dia tidak tidur. Kecuali dia membaca salawat 1000 kali. Dan aku mendapatkan kabar. Sehingga aku memohon kepada Allah. Agar bisa memberi syafaat kepada. Baik, zaman sekarang ini beda. Ini kebebas, kita mau naik angkot, mau bis, mau mobil, mau apa, salawat. Karena salawat ini pahalanya besar. Dan maulid ini identik yang adalah salawat. Sebagai penutup, saya akan bawakan kisah yang Rasulullah SAW sendiri, sahabat-sahabat, dan melihat dan berlasi. Rasulullah itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setiap sore habis sholat asar, Rasulullah ke dalam rumahnya selesai, lalu sahabat sudah menyiapkan kurang lebih 20 meter dari masjid terbuka. Rasulullah duduk, sahabat penulis wahyu, penulis hadis. Tiap sore nanti kurang lebih setengah jam atau 20 menit mau maghrib, Rasulullah baca doa ibadah. Rasulullah ke rumah mungkin ada hajat, lalu sebelum maghrib Rasulullah sudah di masjid. Setiap hari suatu sore lagi Rasulullah duduk, ada orang Arab padanya gede. Dia bawa kijang, dipanggul. Tata itu kijang melihat Rasulullah, waras, lompat dia. Langsung dia menuju ke Rasulullah, dikejar sama burung. Kata Rasulullah, biarin.
dia mau bicara dengan aku, kata Rasulullah. Itu gereja duduk berdialog dengan Rasulullah. Apa kata dia? Aku ini ridho dagingku dimakan sama Allah. Aku ridho kulitku dibikin baju, dan aku ridho tandukku dibikin biasa. Aku hanya minta satu, kata Rasulullah, apa? Waktu aku dipegang oleh pemburu itu, aku sedang mencari makan, dan aku mempunyai bayi orok tua supaya susuku banyak. Kepegang oleh si pemburu, dan aku kepengen, aku minta, aku ingin menyusui anakku yang tua. Setelah itu aku kembali. Waktu aku dipanggul oleh pemburu ini, anakku teriak, ya umma, ibu, ibu, aku lapar, ibu. Dan biarkan aku mati dengan tenang senang. Aku ingin menyusui anakku. Kasih tahu ya pemburu. Ini Kijang. Dia minta izin sama engkau. Dia punya anak orok tua, sedang kelaparan. Waktu kamu panggil, teriak ini si Kijang, manggil dia, ibunya. Dia lapar. Dia mau menyusuin anaknya, setelah itu dia akan balik kepada engkau. Apa kata pemburu? Ini binatang. Kalau aku lepaskan, apa jaminanku? Betul juga. Kalau aku lepaskan ini Kijang, apa jaminan kalau dia akan balik? Kasih tahu, hei Kijang, kalau kamu dilepasin oleh pemburu, apa jaminanmu? Itu Kijang yang tadi duduk, langsung dia bangun. Dia lihat wajahnya Rasulullah, dan Kijang ini berkata, ya Nabi Allah, ya Nabi Allah Muhammad, bila aku tidak kembali kepada pemburunya, aku dan anakku akan dikutuk oleh Allah. Sebagaimana umatmu mendengar namamu, dia tidak bersalawat kepada engkau. Allahu Akbar. Diam Rasulullah. Tidak. Sahabat semuanya nunduk. Akhirnya Rasulullah bangun, deketin pemburu. Eh pemburu, apa? Antum masih mau jaminan? Oh iya, saya perlu jaminan. Apa kata Nabi Muhammad? Jaminannya adalah diriku. Sahabat semuanya lompat. Ya Rasulullah, ini binatang. Engkau bagaimana akan menjamin? Ingat, orang-orang Arab dulu, kalamnya itu dipegang, apalagi dia berjanji, itu janji terus dipegang sampai anak turunannya. Dan Rasulullah menjamin ini Kijang, sahabat kepada, ya Rasulullah, ini binatang, masa dirimu akan jaminkan? Apa kata Nabi? Allahumma Rasulullah, ya ashabi, hei sahabat-sahabatku, betul dia binatang, tetapi dia mengenal aku. Aku besok takut ditanya oleh Allah, tanggung jawabku kepada Allah. Ini Nabi Muhammad binatang, tidak, betul dia binatang, tapi dia kenal aku. Ditunggu oleh Rasulullah sahabat. Alhamdulillah, sebelum terbenam matahari sebelum maghrib, itu Kijang turun langsung menghadap Rasulullah. Jazakallah khairul katsir ya Rasulullah, terima kasih banyak. Terus itu Kijang deketin kepada si pemburu. Aku tidak nafsu lagi, aku bebaskan. Pemburu itu didoain oleh Rasulullah.
Ini cerita saya ini. Buat diri saya, buat antum semua. Antum pikirlah. Binatang kenal kepada Rasulullah dapat jaminan. Bagaimana kita umatnya, ya akhwani wa akhwati, bagaimana kita umatnya, apalagi setiap hari kita membaca salawat kepada Nabi Muhammad. Insya Allah Rasulullah akan beranjak sana di tempat antum. Karena banyaknya salawat. Mari nanti antum pulang, antum pikir. Orang kalau nggak sholat, jangan mengharap surga. Pegang, pegang. Jangan mengharap surga. Insya Allah bapaknya wali kutub. Insya Allah ulama besar. Ini SK-nya Allah sampai di akhir zaman. Kalau nggak sholat, jangan menghayal surga. Sholat yang wajib berapa? Lima? Lima? Ada sholat sunnah qobliyah, ba'diyah, sholat witir, sholat tahajud, sholat sunnah tasbih, sholat duha, sholat mayyit, sholat terawih, sholat istikharah, sholat hajat. Apapun bentuk-bentuk kita ruku dan sujud kepada Gusti Allah. Kalau enggak salawat, enggak diterima sholat kita. Di sini antum berpikir, siapa yang kita datangi saat ini? Siapa ini menentukan sholat kita? Yaitu apa? Dengan salawat kepada Nabi Muhammad. Nanti sampai rumah antum berpikir. Mari, inilah yang bisa saya sampaikan. Dan insya Allah kita bisa berjumpa kembali. Dan saya terima kasih kepada Haji Syarifuddin, Wa Akhina Nahrawi, dan para panitia. Dan alhamdulillah, saya sudah lama enggak kembali. Ada 9 tahun yang kembali. Iya, ada 9 tahun. Alhamdulillah, tidak. Ada yang baca doa? Saya mau baca doa Rasulullah. Setelah selesai ini, kita minta kepada Allah. Ini enggak bakal ditolak. Asal antum benar-benar serius bacanya. Semangat. La ilaha illallah. Ya Rahim, Ya Rahim.
Rahman. Minta sama Allah hajatnya, segala macam minta asal kebaikan insya Allah dikabul. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين اللهم آمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم بسم الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بسم إن الله وملائكته يصلون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه سلموا تسليما اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته